pagi bagi warga Kota Medan. Saat ini di pos penyekatan sebelum jembatan Kampung Lalang Jalan Gatot Subroto, saat ini sedang dilaksanakan penyekatan dan rekayasa lalu lintas, di mana arus lalu lintas yang datang dari arah Binjai menuju Medan dibagi dua untuk mengatasi kepadatan. Dan saat ini kegiatan sedang berlangsung untuk mengawali besoknya akan diberlakukan total PPKM darurat. Hingga saat ini situasi arus lalu lintas padat, namun masih tetap berjalan lancar. Demikian untuk sementara kami laporkan dari pos penyekatan sebelum jembatan Kampung Lalang ke Jalan Gatot Subroto Medan. Terima kasih. Itu sudah dilakukan PPKM darurat Kota Medan. Ya. Kenapa akhirnya seperti itu? Kenapa nggak dipakai maskernya dengan bagus? Saya menjaga kesehatan ibu, masyarakat Kota Medan butuh sehat. Tidak mau warga Kota Medan tidak pakai masker masuk Kota Medan. Seperti itu. Bagaimana tanggapan ibu tentang diberlakukannya PPKM darurat? Karena helmnya ini, Pak. Saya ikat lagi ya.